melanjutkan TTS Teka-Teki Sound. Strategi kemarin ya, ya mengikat kepala biar nggak runtur-runtur ya. Otak biar nggak kemana-mana. Ini kekompakan semakin terlihat. Siap. Dari saya kedua strategi tim. Baru. Apa, nah, apa itu? Ini saya kerik kepala saya. Emang rambut habis. Baik, siap dengan pertanyaan ketiga. Kita buka TTS kita yang ketiga. Oke. Okay. Ya, dikit nih. Ini dikit nih. Kalau gampang biasanya. Aduh, gampang sekali nih. Siap-siap. Hitung-hitungan lagi aja ya. Ya. Kalau saya tanya, nih ya, 3 tambah 3 berapa? 6. Nggak, jangan. 3 tambah 3. Ayo. Ada yang mau bantu? Oh, ada pertanyaannya. Ya. Kok pada cuek ya? Hei. Udah dapet. Jawab dulu, gak jangan dapet. Joget mulu. Melanjutkan. Ngomong dulu. Ya. Ke gue. Berapa? 3 tambah 3. 3 tambah 3 jawabannya? Berapa, Cak? Kalau saya tanya, 3 tambah 3 jawabannya? 6, Cak. 6, Cak. Ikutin yang tadi, ada 2. Oh, 6, Cak. 6, Cak. 6, Cak. Kita lihat, 6-nya angka. Ya, 6-nya angka. 6-nya angka. 6-nya angka. Apakah jawabannya 6, Cak? Kuat ya? Ya kuat. Saudara. Kuat masih ya? Oh masih kuat. Selamat ya. Tapi ngomong-ngomong kayak orang yang kehilangan seumur. Tadi udah mandi. Cak, baru satu soal bener ngapa udah dapat piala aja? Ya tanya yang ngasih dong, bukan saya. Tetangga itu yang ngasih. Baru sah. Itu orang kenal juga enggak. Oh, kalau gitu 100 poin untuk kita. Yeah. Jangan mau ketinggalan. Gak mau curiga dikasih tahu nih dia nih. Dia mau orangnya ini ya. Apa lu cuman? Apa? Kerjaan lu begitu dong, gak ke 100. Lagian siapa yang ngasih tahu? Saya coba punya bawaan 2. Cuma orangnya dengki kayak begitu. Enggak, gue sirik. Lihat soal sebelumnya. Lihat jawaban sebelumnya. Iya. Pasti kan ada kita hubungannya. Berdua udah mikir pusing-pusing. Dan... 100. Yang terharu dia ya. Iya. Lebih dia. Dia memang bisanya terharu, nggak bisa mikir. Gak bisa mikir. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, ini dia TTS kita yang keempat. Kita akan buka. Perhatikan baik-baik, ada berapa kotak. Jangan sampai beca itu. Beca. Tim B bisa merebut atau mengejar ketinggalan. Silakan dibuka. Manfaatkan baik-baik kesempatan Anda. Ini macet kayaknya. Macet ya ini ya.
Biarin, biar hancur, rusak. Dihapus, Pak. Lagi dihapus, Pak. Ya, nah. Udah bisa, tuh. Oh, diapain? Dihapus. Oh, dihapus. Baik. Kita lihat ada berapa kotak? Ada 6 kotak, Ca. Huruf keempat A. Nih, huruf keempat A, 6 kotak. Pertanyaannya. Ayo. Di pantai, pernah di pantai? Ya, pernah. Pantai. Biasanya kita minum air? Oh, standarnya kelapa. Nih, kalau orang kelapa. Yang agak-agak kan bilangnya kelapa nih. Pasti itu. Kelapa. Standar ya. Kalau di pantai. Silakan. Rebutan, tim A atau tim B yang bisa menjawab? Apa? Ini belum dong. Di pantai minum air. Air. Tim A atau tim B yang akan menjawab? Aerobik nggak mungkin nih aerobik. Aerobik. Tiga. Pencet bel ya. Dua. Air. Air apa di mana, Pak? Kali satu. Pantai. Di pantai. Ah, di pantai. Biasanya kita minum air. Air. Hah? Apalagi. Siapa, Cak? Aci. Hah? Aci. Naik onta. Aci ini apa ya, Pak? Mohon maaf. Ini kayaknya binatang di Ragunan hilang semua. Tadi digendong monyet ini naik onta. Iya, Pak. Saya Aci, Pak. Apa itu? Ali kunci. Siapa mau kunci jawaban? Kunci jawaban. Saya, Pak. Mau? Kemarin dia benar. Mau. Tapi harus jawab dulu tebakan saya. Oh, aduh, ayo. Aduh. Nanti dulu mau jawab tebakan lagi. Mau kunci enggak? Mau kunci jawaban enggak? Mau. Oke. Yang bisa nebak, ya. Saya kasih kunci jawabannya. Ya. Puyeng amat. Superman terbang, sayapnya di mana? Di belakang. Salah. Di depan. Jawabannya salah. Superman di atas. Betul. Lagi. Ya. Lagi. Cuma satu. Harus bisa nyebut. Ayo. Saya boleh ikut. Boleh. Jangan dong. Ini mau ke mana sih? Dia mau ke mana? Ini mau kasih jawaban. Nah. Tebakan berikutnya. Ya. Makan es krim. Ya. Makan es krim. Esnya di mana? Di atas kon. Salah. Di depan. Salah. Di atas. Salah. Di dingin. Dingin. Salah. Jawabannya di kulkas. Betul. Saya kasih kunci jawaban. Ah, makasih, Ci. Oke, makasih. Semoga kamu menang. Ya, makasih, Ci. Bayaran di mana? Siapa? Ini berarti ada ini Kijo nih. Apa Kijo? Joki. Joki. Nama siapa? Aci. Ahli kunci. Oh, ya. Mantannya cuma segini. Rame ya di sini ya. Banyak aja. Saya tahu. Ya, pencet. Ulang, Cak. Di pantai biasanya kita minum air apa aja? Bebas. Apa aja mau kelapa, boleh. Dikasih kunci kurang banget. Apa aja? Apakah itu jawabannya? Mana ininya? Uangnya hangus. Pak. Pertanyaan sekali lagi, Pak. Di pantai kita minum air matang. Matang. Iya. Apa? Matang. Air matang. Matang. Iya, matang. Air kelapa kan enggak matang. Dimasak, direbus. Masak air biar matang. Nah, itu tuh. Jangan bilang air kelapa. Kita buka. Apakah matang jawabannya? Tadi apa saja? Udah pakai joki masih salah ini. Emang lu bayar? Kagak. Ya udah enggak bayar aja ribut lu. Ayo. Orang jokinya sendiri enggak pernah lulus. Kita buka jawabannya. Di pantai biasanya kita minum air. Ya, cair.
Yang gan apa itu YG? Masa yang kotaknya gak cukup. Ya dipanjangin aja kotaknya. Yang cair. Dipanjangin emang STNK dipanjangin. YG. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngambilnya? Emang N dong pak kalau yang cair. Emang YG itu bisa baca apa? Iya. Lah iya. Nih. Cair. Bacanya? Yang cair. Sejak kapan ada air padat? Sejak kapan? Wah, ini salah nih, Cak. Belum tahu, nih. Sini. Air ada yang keras. Air keras gimana? Air ada yang keras? Air keras? Iya. Oh. Oh. Nggak, tapi kan bentuknya cair. Tetap bentuknya cair. Wah, Cak, ada tahu. Bisa tahu ada Ane nonton streaming. Oh, ini bagus acaranya. Makanya Ane kasih selamat. Ya harap ada kumpul juga ya. Iya, ada. Capek. Dikasih minum yang cair nih. Dikit cair. Hah, udah makan ya. Baru sekali Cak lihat onta pakai pantofel. Ane kasih sepatu. Kaki depan dulu. Awas, awas. Kakinya langsung ayo banget, kakinya. Ya, bagus. Iya. Kaki depan dulu. Nah, bagus. Oke. Mungkin tumpeng. Tadi buru-buru saking pengen kesini, untanya lagi rapat, banyak pakai sepatu. Selamat. Aduh, bisa. Dapat tumpeng. Banyak rambu ya, Cak. Tumpengnya rontok, hati-hati. Tumpengnya bunyi. Baik. Ya. Jadi jawabannya adalah yang cair. Ya, kalau minum air yang cair. Yeah. Betul. Bodoh jangan yang beku, nggak bisa diminum. Udah. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita ya. Kita yang kelima. Beri semangat. Kita buka. Buka apa? Soalnya. Oh, soal. R. Kok hilang? Rasain lo, kualat lo. Nah. Pertanyaannya, ada 6 kota, huruf ketiga R. Tadi kan banyak nih unta datang dari Arab. Permadani, tahu kan? Ya. Oh, Permadani disebut juga. Ah, karpet nih biasanya nih. Ah, ya. Karpet. Wah, gampang. Ayo, waduh ini tim A atau tim B yang Permadani. Ya. Disebut juga? Terbang, enggak kurang ya terbang. Ayo. Permadani disebut juga. Terbang. Hey, joki. Bukan. Joki udah ngawur masih dipakai aja. Salah. Permadani disebut juga? Disebut. Tim B atau tim A? Permadani disebut juga. Disebut. Tekan tombolnya. Bukan. Tekan tombolnya, tekan tombolnya. Bukan tersebut. Permadani disebut juga. Ayo. Aduh masa gak tahu. Gak pernah lihat pasar gembrong. Banyak itu ya? Banyak itu. Ibu itu biasa jago tuh. Eh bu apa bu? Bermasa Indonesia tuh. Hah? Apa? Sarung. 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 Permadani mah sarung jauh amat. Ya terserah yang nyebut dong, iya. Boleh aja. 3, 2, 1, tidak ada yang menjawab. Kardus. Permadani disebut juga. Juga. Ayo. Permak. Permak. Permadani disebut juga. Oh bunyi, jawab. Orang lagi mikir, Kak. Biar rese banget. Nyalah ya, berarti yang ayah itu ya. Kak, tim A. Ayah. Permadani disebut juga. Mak. Permanius. Permadani disebut juga. Masuk gak? Disebut juga. Permak. Ini susah, ini susah. Apa ya? Ah, gini aja kok susah. Ayo tidak ada yang bisa jawab. Permadani, pasang mata. Ini jawab apa? Kayak masih ngobrol lagi. Bantuin dong. Permak dan I. Sarung. Ya. Permak dan I. Disebut juga? Permak. I. Permak I. Permak dan I. Permai. Permai. Ini apa? Kita lihat. Permadani. Permadani. Disebut juga. Permai. Permai. Ya, permai. Ya. Apakah itu jawabannya? Benar.
gimana coba ini? Terima kasih. Terima kasih. Tadi ketemu ada yang naik unta enggak? Dari Arab. Sudah pulang. Sudah pulang. Iya. Saya lagi nongkrong sama kakak saya tadi. Selamat ya. Selamat. Mari ya. Pelan-pelan ya, awas kalau lari lagi. Ketinggian itu. Maksudnya apa? Permadani. Iya. Permadani. Disebut juga apa? Permadani. Dannya mana? Lah iya disebut juga. Permai. Permadani. Ini bahasanya orang nih. Permadani. Dibacanya apa? Digabung jadi permai. Lu kok gua menang nih. Aja sadar ya sudah sini ini. Enggak. Si Fatu tuh berkomplot sama mereka. Lu kan teman gue. Mana ini letoy banget. Iya. Tunggu tangan buat peserta kita. Edzi dan Vincent masih konsisten dengan skor 0. Waduh. Kalau 0 bukan konsisten, emang kagak jawab. Konsisten. Kak Desa curang nih, harusnya aku di situ menang. Karena kamu gak mau temenan sama Vincent ya, emang dia bosia. Coba bosia, gak ada yang mau temenan sama lu. Hadiah kejutan. Surprise. Permai dan I jadi permai. Silakan. Boleh diterima hadiahnya. Makasih ya. Surprise. Apa ini? Kejutan. Apa ini? Ini keju. Terus? Ini ketan. Kejutan. Dipanggilnya gitu. Saya kira permadani. Lima berhasil menggunakan kejutan. Akan digunakan untuk kejutan ini untuk apa? Kira-kira oleh Vincent dan Mas Zaki. Sayang otak gua pagi-pagi suruh mikir gituan. Kejutan. Itu apa? Tapi lihat mukanya benar-benar kejutan. Terus terang, saya juga surprise. Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.